my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Jelaslah dia salah. Dia yang buat, dia yang kasih, dan dia yang semuanya. Oh iya, gimana kalau kita laporin aja ke kepala sekolah? Nah, ide yang bagus itu, kita lapor aja ke kepala sekolah. Tapi, gimana kita setimin kepala sekolahnya? Iya dong, kepala sekolah lah. Oke kalau gitu, kalian kemana besok? Kan libur. Aku mau ke Dependen, kemana gitu. Kalau aku, mau di sama aja belajar. Kamu sini bakal interesan. Aku juga boleh samanya deh. Oh gitu. Duluan ya. Iya. Charlene, kita di sini dulu ya sebelum masuk kerja sore nanti. Oke, Kylie. Charlene, kita pelajari mantra yang baru dikasih bu guru tadi yuk. Oke, Kylie. Theodore Mittler. Wah, kamu hebat deh. Baru pelajari tadi, tapi kamu sudah pandai mengaplikasikannya. Ah, Charlene, kamu bisa aja. Kamu juga pandai kok. Tapi memang betul, kamu itu pandai. Kamu pantas kalau masuk ke sekolah JPM Bundkestel yang terkenal itu. Ah, Charlene, sebenarnya aku ingin sekali masuk ke sekolah itu. Tapi penghasilan orang tuaku tidak cukup untuk membiayai sekolahku di sana. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yang terpenting itu adalah kamu mendapatkan ilmu. Karena semua sekolah itu sama saja memberikan kita ilmu, betul tidak? Ya suka gaya lo, aku sayang Sherlyn banyak-banyak. Iya, menjijikkan.
Permisi. Sepertinya aku tersesat. Boleh aku bertanya? Iya, kamu mau kemana? Hei, kamu mau kemana? Ah, maaf. Aku ingin ke JVM Phone Castle. Nah, kamu itu tinggal pergi ke ujung sana, ada peron kereta api. Lalu kamu naik ke jurusan JVN Phone Castle, selesai deh. Oh, begitu. Makasih, Kylie. Makasih, Sherlyn. Aku duluan ya. Ma, pergilah. Permisi. Iya, silakan masuk. Ada apa, Nak? Jadi gini, Madam. Kami sebenarnya ingin mengetahui siapa yang telah membuat pagar di pinggir kolam sekolah. Memangnya kenapa kalian bertanya seperti itu? Jadi gini, Madam. Nah, jadi gitu ceritanya, Madam. Kasihan ya kamu, Riddle. Nah, jadi dari cerita Riddle tadi, saya ingin membuat sidang untuk si pembuat pagar, gimana? Ide bagus itu, Madam. Ya. Jadi tolong kalian sampaikan kepada murid-murid lainnya untuk dapat hadir besok pagi pada pukul 9 di ruang persidangan. Dan saya tidak ingin ada yang telat, oke? Baik, Madam. Ya sudah, ngapain kalian masih di sini? Jadi, kami harus kemana, Madam? Emily, Teresa, tolong kalian urus teman kalian yang satu ini. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Madam. Iya, kamu ini malu-maluin tahu nggak? Sudah. Yang penting kan rencana kita selesai. Tinggal tunggu persidangan aja. Wahai madam, apa yang sedang madam tulis? Kok bertanya kamu? Karena saya tidak mengetahuinya, madam. Dan jika saya memberitahunya, apa itu penting bagimu? Mungkin tidak, madam. Ah, sudahlah. Tugasmu di sini hanya menjalankan perintahku, paham? Baik, madam. Nah, tugasmu sekarang adalah tolong antarkan surat ini ke tempat si pembuat pagar yang ada di belakang sekolah itu, paham? Paham, tapi gimana aku harus menemukannya? Ya itu urusan kamu lah, yang penting surat itu sampai kepada si pembuat pagar. Baik, madam. Kok masih berdiri di situ kamu? Jadi saya harus mengantarkan suratnya sekarang? Ya iyalah, masa iya dong? Durian aja di bawah, bukan di bel. Loh, kemana dia? Seorang pembuat pagar kayu. Apakah ibu mengenalnya? Ya, saya mengenalnya. Dia sangat terkenal di sini karena keahliannya dalam mengolah kayu. Apakah ibu mengantarkan saya kepadanya? Tentu saja. Mari ikut saya. Pak, di situ tempat kerjanya. Oh, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Permisi, Pak. Ya, apa? Saya ingin bertanya.
Saya ingin bertemu dengan pembuat pagar di kolam sana. Oh, itu bos saya. Sebentar, saya panggilkan ya. Ya, saya adalah seorang pengawal dari sekolah sihir di BN Pankestel. Saya diutus mengantarkan surat ini kepada Anda. Oh, surat. Surat apa ini? Saya tidak tahu apa isi surat itu. Tapi, hah? Kemana pengawal itu hilang? Baiklah, jadi di depan kita semua sudah ada tersangka pertama yang bernama Carlos sebagai arsitek si pembuat pagar. Dan Carlos, saya izinkan kepada Anda untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebesar apa kesalahan saya hingga saya dipanggil persidangan ini, Madam? Kesalahan kamu sangatlah besar. Kamu telah membuat pagar yang tidak kuat sehingga menyebabkan murid saya jatuh ke dalam kolam tersebut. Oleh karena itu, kamu harus dihukum. Kalau seperti itu bukanlah kesalahan saya, Madam. Mengapa kamu mengatakan demikian? Sebentar, saya lihat dulu pojok saya. Yang ini bukan? Bukan juga? Bukan ini? Nah, ini dia, Madam. Jadi ini proyeknya, Madam. Jadi menurut saya fisika dan arsitektur pagar yang telah saya buat, ini sangatlah kuat, Madam. Kecuali jika prinsip biologi yang ada pada kayunya sendiri. Jika kayu ini mudah lapuk, maka tidaklah berguna semua prinsip fisika yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya, maka ini adalah kesalahan si yang memberikan kayu ini kepada saya. Kamu kok kepo sekali? Begini, Madam. Saya ingin tahu apa yang diperlihatkannya. Sudah, tugas kamu di sini hanya sebagai pengawal. Kembali ke tempatmu. Siap, Madam. Benar juga apa yang kamu katakan. Baiklah, silakan duduk di tempatmu. Baiklah, dengan demikian, Carlos si arsitek dinyatakan tidak bersalah. Pengawal! Siap, Madam. Panggilkan si tukang kayu itu ke sini sekarang juga. Siap, Madam. Madam, ini sebenarnya apa kesalahan saya? Kenapa saya dipanggil ke sini? Kesalahan kamu sangatlah besar. Kesalahan kamu adalah kayu yang kamu bawa untuk membuat pagar itu ternyata jelek dan mudah rapuh, sehingga menyebabkan seorang murid jatuh ke dalam kolam tersebut. Sebentar, ini kayu yang jelek? Kayunya? Iya. Sebentar, kalau kayunya? Sebenarnya saya ini kayunya dari si siapa itu? Yang penjual kayu keliling itu, yang dia orangnya gemuk-gemuk gitulah. Saya membeli kayu dari dia, jadi dia memberikan kayu yang jelek itu. Jadi yang salah adalah si penjual kayu? Ya, itu dia, Madam. Ya. Juga kamu, yang salah adalah si penjual kayu. Jika begitu, kamu saya bebaskan. Gitu dong. Hah? Panggilkan si penjual kayu sekarang juga. Siap. Kesalahan kamu sangatlah besar, karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang kayu. Itu bukan salah saya, Madam. Jadi, kesalahan siapa lagi sekarang? Itu kesalahan pembantu saya, karena dia yang memilih kayu dan dia yang membuat kayu. Benar juga apa yang kamu katakan. Jika begitu, kamu saya bebaskan. Makasih, Madam. Sudah berani membantah ya kamu? Nah, Madam. Dasar mau tidak. Madam, apa yang salah saya lakukan? Mengapa saya harus dipenjara? Kesalahan kamu adalah memberi kayu yang jelek kepada si pembuat pagar. Tapi Madam, saya tidak mengerti. Tidak ada tapi-tapi lagi. Kamulah yang berhak untuk dihukum. Pengawal! Siap, Madam. Masukkan dia ke dalam penjara. Baiklah, Madam. Mari, periksa. Ada apa ini? Mengapa kamu tidak menjalankan perintahku? Maaf, Madam. Bukannya seperti itu. Apa lagi masalahnya? Begini, Madam.
penjara yang kita miliki terlalu sempit baginya, madam. Jadi, hanya itu masalahnya? Iya, madam. Ya, kamu kan bisa cari pembantu yang lebih kecil dari dia. Bisa, madam. Ya, tentu saja lah. Baiklah, pembantu yang hidup kamu saya bebaskan. Terima kasih banyak, madam. Sudahlah, pergi. Cepat, cepat. Kalau begitu, saya permisi, madam. Action. Ingat. Tangan mas. Dan apa kesalahanku? Mengapa aku harus dihukum? Bukan Kelly. Tidak mungkin. Kesalahanmu adalah memiliki badan yang tidak gemuk. Sudahlah. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Siap, madam. Ayo. Stop. Jangan bawa dia ke penjara. Ah, drama macam apa lagi yang sudah kalian permainkan? Kumohon, madam. Bebaskanlah dia. Baiklah jika itu yang kamu mau. Pengawal! Siap, madam. Bebaskan pembantu ini. Baiklah. Jadi, keputusan sidang pada hari ini tidak ada yang bersalah dan tidak ada yang dihukum. Terima kasih, Riddle. Ini semua karena kamu. Sudahlah. Ini semua lakukan